Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi untuk semuanya di sini. Dan hari ini, Owing Crab mau membuka atau unboxing dari tali simpai khusus untuk sarung golok, karena banyak sekali yang belum paham dan belum mengerti. Mungkin mana sih uh, tali simpai ini yang khusus untuk sarung golok yaitu melainkan bukan yang tali packing atau tali stropping yang gede yang besar melainkan ini adalah khusus namanya tali simpai golok itu tali simpai PVC plastik yaitu ini Ini lentur, mudah digunakan, mudah dibentuk ke sarung goloknya, dan tidak mudah pecah. Ini sengaja saya videokan untuk para subscribe yang pemula, khususnya, dan belum tahu tali simpai golok ini kayak gimana bahannya kalau misalkan kita cari di toko-toko yang jual misalkan kita bisa menanyakannya tali simpai untuk golok itu tali PVC PVC plastik yaitu seperti ini cuman ini ukurannya ukuran kecil Seperti ini, ini bahannya lentur dan bisa kita gunakan untuk simpai sarung golok. Sekali lagi, ini adalah tali simpai tali plastik PVC khusus untuk sarung golok, bukan tali simpai yang untuk packing atau strapping band namanya. Nah, ini seperti ini. Jadi dia bahannya lentur, bisa dibentuk, tidak mudah pecah seperti tali packing. Kalau misalkan tali packing di sini mudah pecah. Mudah pecah, mudah belah dan tidak beraturan. Kalau misalkan dibentuk, jadi khususnya untuk pemula, sekali lagi, kalau misalkan untuk golok tersendiri, ya ini bahannya tali simpai ini bisa dicari di toko-toko online, also banyak yang menjual tali seperti ini, tali simpai seperti ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Semoga yang pernah menanyakan tentang tali simpai ke saya, kawin ke Grab ini, mudah-mudahan sekarang terjawab dan bisa jelas, bisa dipahami, bisa dikenali juga tali simpainya ini, tali plastiknya. Oke, terima kasih. Sekali lagi, semoga video-video kami bermanfaat, khususnya untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.